Sebagai rangkaian pelaksanaan Indonesia Development Forum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan kegiatan Road to IDF 2019 yang bertujuan untuk menjaring ide dan gagasan terkait tantangan pembangunan Indonesia. Bertempat di Hotel Best Western Premier Pambil pada Kamis 21 Februari 2019. Diskusi publik ini bertujuan untuk menggalang gagasan dan wawasan yang mampu mempersiapkan para pekerja untuk masa depan, menciptakan lapangan kerja baru yang layak bagi masyarakat. Batam menjadi pusat usaha startup digital masa depan yang menggantikan pekerjaan manusia dengan robot yang mendorong Kementerian PPN. Bappenas berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim investasi dan mendukung penciptaan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan sumber daya manusia agar dapat bersaing di tingkat nasional maupun tingkat global. Ya, itulah Indonesia Development Forum yang tahun ini kita tema besarnya adalah penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan sustain, ya, berkelanjutan itu jangka panjang. Nah, sekarang kita sedang melakukan diskusi, minta masukan-masukan. Tadi sudah ada beberapa narasumber tadi yang mulai dari pemerintah daerah, ya, dari akademisi, dari praktisi, pelaku industri, dan juga dari social enterprise. Selain di Batam, diskusi publik dalam rangka Road IDF 2019 juga diselenggarakan di Semarang, Balikpapan, dan Sorong. Ide inovatif dan masukan yang didapat dari diskusi publik akan menjadi masukan pengembangan materi untuk Indonesia Development Forum 2019 di Jakarta. Dari Batam, Kepulauan Riau, Yosef Januarius melaporkan.